Not family. Hari ini Hana mau ke pasar jam 6 pagi hari Minggu teman-teman. Bareng Mama. Hana ready? Ya. Nggak takut? Ya. Ini kali keberapa ke pasar? Kali kedua. Are you ready? Ya. Ikutan yuk teman-teman. Ikutan yuk teman. Hai, good morning, selamat pagi teman-teman. Welcome to Smart Family. Hari ini Hana dan Mama akan pergi ke pasar nih teman-teman. Karena hari ini jadwal Mama untuk pergi ke pasar dan Hana mau ikutan, jadi kita berdua memutuskan untuk pergi ke pasar bersama-sama. Nah teman-teman perlu tahu ya, pasar itu tidak sama dengan plaza atau minimarket atau yang sering teman-teman datangi seperti di mall-mall. Kita kali ini akan pergi ke pasar yang biasanya Mama datangin, yaitu pasar Tapip atau pasar basah. Nah itu tadi yang teman-teman lihat adalah jalan yang menuju tempat kita pergi ke pasar. Hari ini kebetulan hari Minggu, jadi memang jalanan di Pekanbaru sepi ya teman-teman. Tuh, lowong banget. Teman-teman bisa lihat kan? Teman-teman juga bisa lihat suasananya enak banget hari ini. Nah, kita akan sebentar lagi mau sampai nih. Ini namanya pintu menuju masuk ke pasarnya. Jangan lupa ambil tiket dulu teman-teman. Kita masuk ke basement. Sebentar ya, kita cari parkir dulu. Agak susah cari parkir karena memang karena ini hari Minggu, jadi parkir sulit. Oke teman-teman, Hana dan Mama udah sampai. Jangan lupa pakai masker dulu ya. Ini keseruan kami ya. Oke, petualangan hari ini. Teman-teman, ini adalah pintu masuk untuk menuju pasar bawah namanya. Teman-teman bisa lihat ya, pagi hari yang sangat sibuk, warawiri di mana-mana, dan orang emang pada sibuk untuk berbelanja. Ini lorongnya kecil. Nah, kalau teman-teman masuk lorong ini udah mulai tercium nih bau-bau ikan. Udah jelas dong ya, kan namanya juga pasar ikan. Teman-teman bisa lihat ikannya seger-seger, udangnya seger-seger. Hana, ini adalah kali kedua dia ikut Mama pergi ke pasar. Hana ya enjoy ya, dia suka, dia menikmati sekali dan dia suka pegang ikan-ikan ya teman-teman. Tuh, dia mulai pegang-pegang kan. Dia juga suka lihat bapak-bapak ini potong daging. Nah, selain pergi ke pasar untuk melihat, teman-teman juga bisa belajar jenis-jenis ikan, juga daging yang ada di pasar. Juga teman-teman tetap ya prokes, jangan lupa untuk tetap gunakan masker dan jangan lupa nanti cuci tangan. Nah teman-teman lihat ya, Hana tuh enjoy, dia bisa lihat sayur-sayur, jenis-jenis sayur-sayur yang banyak tuh. Oke teman-teman, kita gak lama-lama ya di pasar ini karena kebutuhan yang diperlukan sudah selesai. Hana mau pulang, teman-teman terima kasih karena sudah mengikuti perjalanan Hana ke pasar basah pagi hari ini. Kita mau kembali ke mobil dulu teman-teman. Ikuti keseruan Hana ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel YouTube-nya Smart Family. Kita doain ya, semua dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati Tuhan dengan melimpah. Ini kita terima kasih teman-teman.